selamat malam. Semoga kabarnya baik-baik saja di malam hari ini. Di malam hari ini saya akan unboxing lagi sebuah paket. Ini merupakan case dari China. Ini yang saya beli di China. Ini warnanya purple untuk Infinix Hot 30 yang punya istri saya. Ini casingnya, terus terang saja ini casingnya banyak sekali karena saya beliin di, kalau dia bosan pokoknya, kalau clear case-nya seperti ini atau casingnya bening seperti ini atau yang beningnya lagi satu dan yang hitam, bisa dia gonta-ganti sesuai dengan moodnya dia. Dan ini saya beliin yang berwarna purple atau ungu, di sini bisa dilihat. Ini saya beli di China. Ini kirimnya kira-kira 10 harian, nyampe nya di lewat JNE juga. Ini ada alamatnya di logistik Shop Hub Xingyu Yi Street, nggak tahu saya, di Changping Town, Dongguan City. Nah di situ. Baik, langsung saja saya buka dulu paketnya. Ini harga case-nya ini murah, cuman dia belinya saya di China, ada sih yang di Indonesia, cuman kebanyakan gininya warnanya atau bentuknya kurang ini, kurang bagus menurut saya, jadi saya beli yang di luar negeri ya. Nah ini dia isi ringnya, nanti untuk ringnya saya buka aja di plastiknya biar enggak silau. Nah di sini dia, ini warnanya ungu atau purple. Sini sih kayak emas di pinggirnya. Ini softcase ini nih, bisa dilihat seperti ini. Ini saya akan coba aja dulu. Dan ini warna putihnya, ini akan tertutup, otomatis akan tertutup dengan casing ini. Kalau dia clear case seperti ini, beberapa tahun itu dipakai biasanya menguning dia. Makanya saya sekalian beliin case-nya yang banyak biar dia bisa gonta-ganti seperti ini. Jadinya sesuai dengan warna cewek atau purple, dia suka warnanya ungu. Ini bisa dilihat warnanya. Ininya juga untuk mikrofon celuannya semua pas, speaker juga semuanya pas seperti ini. Baik, sedikit itu aja unboxing untuk case yang berwarna ungu. Tahu apa nama case nya ini, yang jelas ini softcase untuk Infinix Hot 13 Hot 30. Jangan lupa subscribe channel saya Rowan, like, share, and comment. Semoga video-video saya selalu bermanfaat, selalu menginspirasi. Salam dari Bali.